Hari ini aku akan buat Indomie Cheetos keju. Aku juga penasaran banget rasanya. Langsung aja yuk kita mulai. Pertama, kita tuang susu cair. Terus kita masukin Cheetos yang rasa keju. Ini secukupnya aja, kira-kira. Kita masak sampai si Cheetosnya ini meleleh dan blend bersama dengan si susunya. Terus kita tambahin keju parut, ini aku pakai quick melt. Masukin bumbu indominya, mungkin kalian bisa pakai jenis indomie yang lain ya, kalau aku pakai indomie goreng. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan kejunya meleleh. Ini lagi happening banget di TikTok, jadi kita coba aja. Terus kita masukin mie-nya. Ini mie-nya aku udah rebus setengah matang. Kita campur sampai menyatu. Nah, ini udah tercampur rata. Ini jadinya kayak mie goreng nyemek gitu ya, cuma rasa keju. Oke, ini udah selesai, bisa kita sajiin. Ini dia, Indomie Cheetos keju ala Aula. Jangan lupa subscribe untuk melihat resep berikutnya dan bagikan ke teman-teman kalian untuk dapat dicoba bersama. Terima kasih.